Turnamen pramusim jelang Liga 1 2022 bertajuk Piala Wali Kota Solo 2022 siap digelar. Sejumlah tim elit kompetisi sepak bola nasional dikabarkan akan ikut serta, termasuk Persib Bandung dan Bali United. Kehadiran turnamen ini membuat skuad Persib Bandung tak bisa berlama-lama menikmati liburan Lebaran. Dijadwalkan Piala Wali Kota Solo 2022 digelar setelah perayaan Lebaran di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Turnamen ini akan menjadi ujian besar bagi Persib Bandung yang merombak sebagian besar timnya. Hingga Rabu 20 April 2022, Persib Bandung sudah melepas selusin atau 12 pemain. 3 di antara mereka adalah pemain reguler musim lalu, yakni Muhammad Rashid, Bruno Kantanhede, dan Ardi Idrus. Hingga Rabu 20 April 2022 sore, Pangeran Biru sudah mendatangkan 5 pemain baru untuk semua posisi, mulai dari kiper hingga penyerang. Mereka adalah duo ex Persebaya Surabaya Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya, Kiro Alves dari Tira Persikabo, dan 2 mantan pemain Persipura Jayapura, David Rumakiek dan Fitrul Dwi Rustapa. Kepastian penyelenggaraan Piala Wali Kota Solo 2022 disampaikan oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Setelah penantian hampir 1 tahun lamanya, Piala Wali Kota Solo yang dihelat sebagai ajang pemanasan klub-klub jelang mengarungi musim kompetisi 2021 ini, akhirnya bisa diselenggarakan kembali. Perihal kepastian waktu turnamen tersebut, Gibran Rakabuming menyarankan untuk bertanya kepada adiknya, Kaesang Pangarep, yang merupakan pemilik klub Persis Solo, salah satu peserta Piala Wali Kota. Gibran menambahkan tidak ada perubahan terkait 8 tim yang berpartisipasi dalam Piala Wali Kota tahun lalu. Mereka adalah Persis Solo, Bayangkara FC, Bali United, Arema FC, Persib Bandung, PSG Pati Bekasi FC, Rans Cilegon FC, dan Sriwijaya FC. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.